Pada masa ini, manusia diancam penyakit akibat virus COVID-19. Negara kita kini dalam perintah kawalan pergerakan untuk membendung penularan penyakit ini. Kita tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan terkena jangkitan. Berita baiknya, kebanyakan orang akan boleh sembuh tanpa rawatan dokter. Lagipun, kita belum ada vaksin maupun rawatan khusus. Dengan duduk di rumah, kita membantu mengurangkan beban kaki tangan kesehatan yang sedang bertungkus lumus menyelamatkan nyawa mereka yang sakit serius. Kemungkinan untuk orang muda yang tiada penyakit untuk sembuh adalah tinggi. Tetapi orang yang lebih tua atau mereka yang mempunyai penyakit perlu segera berjumpa dengan dokter jika disyaki terkena jangkitan. Sistem imun adalah sistem pertahanan kita untuk melawan penyakit COVID-19 kerana belum ada rawatan khusus. Sistem imun kita umpama pasukan askar yang menentang musuh. Jadi, kita mesti menguatkan sistem imunisasi kita. Nutrien yang lengkap boleh membantu sistem imunisasi kita. Selain makan banyak sayur-sayuran, buah-buahan dan sumber protein yang bagus, Anda boleh memastikan tubuh Anda serta ahli keluarga Anda mendapat nutrien yang lengkap dengan mengambil suplemen. Elgin Spirulina, Ecstasy, Algisix, Kington, dan Alpha Hex adalah di antara beberapa suplemen yang sesuai untuk meningkatkan keimunan badan. Ramai mengatakan Anda perlu khasiat zinc. Ini ada dalam Elgin Spirulina. Malahan, spirulina memberikan Anda 46 nutrien yang seimbang. Ecstasy yang tidak masam, tidak menyebabkan gastrik. Ecstasy adalah 4 kali lebih berkesan berbanding vitamin C biasa. Algisix kolostrum membantu faktor imun. Begitu juga dengan ekstrak MIME dari cendawan super yaitu Alpha Hex. Minumlah Kington sebab mineral ini boleh membantu mendalir dalam dan luar sel. Ia baik untuk kesehatan paru-paru sebab COVID-19 boleh menyerang saluran pernafasan. Selain itu, Anda juga boleh minum lactose untuk kesehatan usus dan mendapat probiotik yang baik. Life Extra untuk membantu darah mengalir lancar, membawa nutrien perlu kepada 60 triliun sel tubuh kita. Tidur atau rehat yang mencukupi juga sangat penting. Semasa kita tidur, badan kita aktif memperbaiki badan, termasuk sistem imunisasi. Hanya satu malam tidur tak cukup boleh mengurangkan sel imunisasi sebanyak 70%. Bersenamlah walaupun di dalam rumah atau lakukan senaman guasa. Kesimpulannya, untuk melawan COVID-19, duduk di rumah. Jangan keluar. Kalau terpaksa keluar, jarakkan diri kita sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain. Practice social distancing. Selalu basuh tangan dengan sabun atau sanitizer dan apabila balik rumah, mandilah sebelum bersama-sama ahli keluarga. Minum banyak air, terutama air BioPure RO. Semua ini boleh menghindar terkena jangkitan COVID-19 dan jika dijangkiti sekalipun, ia akan mempercepatkan penyembuhan.